وعلى الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا حبيبي يا حبيبي يا Thank you.
Wahibul Majlis Al-Kamaliyah Al-Ustaz Haji Muhammad Arif Lubis beserta seluruh jajaran penasehat Al-Ustaz Haji Muhammad Nuril Anwar dan juga Kong Haji Abdurrahman, keluarga besar dari Haji Kamaluddin bin Kaib yang alhamdulillah ini beri berkat wasilah nama daripada beliau ini terjadi dan terbentuklah majlis Al-Kamaliyah yang mudah-mudahan beliau malam-malam ini mudah-mudahan dijadikan kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini mudah-mudahan daripada barokah ini majlis Sintudurar dengan barokah peringatan ini Maulid wali terbang. Seluruh wali itu terbang. Terbang kemana itu wali? Nyamperin tempat-tempat yang mengadakan Maulid. Makanya godaan Maulid itu orang tertuju pada penceramah. Godaan Maulid. Jadi mereka enggak fokus di Maulidnya. Padahal target daripada peringatan Maulid pembacaan Maulidnya. Hai seluruh jamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah aku dicintai oleh Allah. Seluruh manusia mencintaiku. Mereka mencintaiku, bahkan alam-alam mencintaiku. Allah memberikan karunia kepada aku nilai kewalian yang begitu tinggi. Allah memberikan ilmu yang begitu tinggi kepadaku, kehormatan kemuliaan kepadaku. Dan Allah memberikan anugerah harta kepadaku yang tidak pernah habisnya. Tapi ingat wahai seluruh kalian para murid-muridku, bahwa yang aku bawa nanti ke akhirat hanyalah kain kafan. Semua yang aku miliki hari ini aku tinggalkan, yang aku bawa hanyalah kain kafan. Makanya bagi kalian wahai para seluruh umat, kalian para seluruh jamaah pecinta Rasulullah SAW, ingat sehebat apapun kita adalah kita akan membawa kain kafan. Juga manusia, yang penting kita kudu saling sayang, kita saling menasehati. Insya Allah ini barokah. Saya bersyukur betul dengan adanya Al-Kamaliyah bahwa dakwah saya ini sangat terbantu. Karena visi misi sarang tawon cuma satu, menyebarkan Maulid. Kalau kita ngajarin ngaji ke orang, orang belum tentu dapat, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Apalagi udah ngantuk begini Bang Haji. Bang Haji udah ngantuk begini, kira-kira di otaknya, kira-kira dengerin omongan saya apa mikirin nasi kira-kira? Bang Kastela jawab lu jujur, kalau ujung disulang lu. Ayo, lu dengerin omongan gua apa dengerin nasi, suara nasi, 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 nasi. Iya. Jujur itu mah, walaupun boro. Ayo.